lengkap terkait dengan seorang anak yang diduga mengalami depresi setelah ponselnya dijual oleh sang ibunya untuk makan sehari-hari. Kita akan bergabung dengan penjabat wali kota Cirebon, Agus Mulyadi. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Mbak Nit. Salam hormat dari saya dan masyarakat kota Cirebon. Terima kasih, Pak, sudah hadir. Anda ini kan Sudah jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Anda sudah datang bertemu dengan anak, dengan orang tua yang dilaporkan mengalami depresi ini. Bagaimana cerita betul yang Anda dapatkan dari orang tua, dari tetangga, dari keluarga? Apakah betul bahwa anak ini mengalami depresi hingga menyakiti dirinya sendiri? Dari informasi yang kami terima, baik dari Pak Lurah terutama yang memang menjadi bagian dari kewajiban untuk bisa monitoring warga secara langsung, memang kejadian ini kan di akhir Desember. Dan kemudian anak ini seperti yang juga tadi sudah dinarasikan di dalam awal, betul bahwa kemudian dia memiliki HP yang merupakan bagian dari hasil menabung. Dan kemudian karena ada kebutuhan, ibunya meminta izin untuk menjual. Dan pada prinsipnya anak ini mengizinkan, tapi memang ada beberapa hal yang mungkin secara psikologis masih belum bisa diterima, sehingga memang ada perubahan sikap yang terjadi pada anak ini, sering marah, kemudian merusak barang, informasi yang kami terima. Tapi kemudian Pak Lurah, kemudian hasil urunan dengan warga ini membelikan kembali handphone, cuma memang masih belum bisa diterima oleh yang bersangkutan, sehingga kemudian anak ini mengalami kejadian-kejadian yang tadi, seperti kemudian dibawa ke Kuningan, dibawa ke Jakarta, dan ada kecenderungan memang mengalami depresi karena lebih bersifat pendiam, kadang marah, kadang juga menanyakan ibunya, padahal ibunya ada di sebelahnya. Dan dari kami secara kedinasan memang dari awal sudah memberikan pendampingan, baik dari dinas sosial, kemudian dari dinas Dari awalnya kesehatan. ini tepatnya bulan apa ya, Pak? Atau Sekitar berapa bulan lama setelah Januari, dilaporkan? Februari itu sudah mulai intervensi Pak Lurah dengan memberikan termasuk juga pendampingan dari kepala sekolahnya untuk bisa mendatangi dan mengajak kembali anak ini untuk bersekolah. Cuma memang kelihatannya masih belum bisa, tapi kemudian ada pihak yang memang bersedia untuk membantu. Seperti yang tadi sampaikan, sempat juga informasi saya terima dibawa ke Jakarta untuk dibawa ke psikiater. Tapi kemudian setelah pulang ya memang kondisinya masih belum membaik, dan kemudian informasi yang mencuat, walaupun juga memang dari sisi kami pendampingan, kemudian dia sudah memiliki PKH, sudah memiliki KIP, dan juga secara keseluruhan baik ibunya, neneknya, sampai dengan tantenya juga sudah terdata di dalam DPKS Kalau kami sudah menjadi terdaftar bagian dari sebagai penerima keluarga PKH. penerima bantuan dan memang mereka menerima haknya, seperti apa kondisinya? Kalau alasan dari ibunya kan terpaksa menjual ponsel anaknya karena tidak bisa makan untuk sehari-hari. Ya karena memang kalau kami lihat selain Arya yang memang anak pertama, juga ada adiknya 8 tahun dan yang paling bungsu 2 tahun. Dengan kondisi seperti itu, apalagi ayahnya memang bekerja di luar sebagai informasi sih sebagai kuli serabutan, tapi ya mungkin ada beberapa yang kebutuhan yang tidak bisa tercukupi gitu. Itu Mbak Nit. Artinya memang meskipun sudah di bantuan ini benar sampai ya Pak ya? Sampai, Bantu sampai, sampai ya? sampai. Ini dipastikan dan dikonfirmasi Sampai. oleh keluarga yang bersangkutan ya bahwa mereka sudah Oleh menerima. keluarga dan Pak Lurah sudah menerima secara langsung untuk PKH itu. Oke, kalau memang bantuan sebagai hak penerima keluarga PKH ini ya, tapi juga dianggap tidak cukup sampai harus menjual ponsel anaknya. Seperti apa sebenarnya kondisinya? Apa bantuan yang mungkin bisa diberikan tidak hanya satu waktu supaya tidak terulang lagi seperti ini, Pak? Ya mungkin ini yang perlu kita konfirmasi, bahwa sebetulnya kan tinggal bagaimana bantuan ini bisa dikelola dengan baik oleh ibunya ya. Karena memang yang tercatat di dalam DTKH di kami adalah ibunya, neneknya, kemudian tantenya yang tercatat di dalam penerima program PKH. Tentunya
kalau kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, karena sekolah sudah kita biayai secara langsung untuk pendidikan dari BOS, termasuk juga tercatat dalam Kartu Indonesia Pintar yang memang sudah ada dari dimiliki oleh yang bersangkutan anaknya. Nah, jadi masuk dalam daftar PKH, kemudian juga menerima bansos, dan bahkan anak ini memiliki Kartu Indonesia Pintar ya? KIP. Betul, betul. Oke, semua sudah didapatkan, semua sudah dipastikan bahwa memang haknya ini diterima ya, Pak ya? Betul, betul. Sudah diterima. Dan dari sisi sekolah juga Mengafirmasi hal ini ya? mengkonfirmasi hal ini, juga sudah mendatangi yang bersangkutan untuk bisa sekolah. Tapi kemudian memang masalah-masalah yang terkait dengan faktor psikologis itu yang menjadi bagian dari penghambat untuk bisa masuk sekolah kembali. Ini menarik Pak, kalau bantuan dari Presiden kan bantuan untuk memastikan pendidikan sampai selesai ya, sampai lulus. Tapi Betul, kan saat betul. ini kan anak ini belum dinyatakan mampu untuk kembali bersekolah karena masih harus mendapatkan penanganan psikologis. Bagaimana, Betul. apakah ada tentang waktu, ada pendampingan psikologis untuk anak ini? Sudah kami dampingi Mbak Nit untuk psikologi yang bersangkutan dengan berobat ke psikiater. Memang sempat juga berobat di psikiater yang ada, cuma memang kita sudah diberikan intervensi dalam bentuk obat juga sudah. Cuma memang harus berkelanjutan, dan kemarin waktu ada kunjungan dari tim kepresidenan juga memang sudah dijadwalkan besok itu akan melakukan konsultasi kembali dengan psikiater di Baik. rumah sakit daerah kami, Manit. Jadi pendampingan psikologis lebih dahulu, kemudian dipastikan bahwa setelah mampu untuk bersekolah kembali akan dipastikan hingga lulus ya Pak ya. Terima kasih Pak Ya, Agus dan Mulyadi. dari kami juga akan memberikan beasiswa kepada yang bersangkutan, termasuk juga adiknya dan yang paling kecil yang belum sekolah, dan kita Baik, untuk pastikan dua Dinas adiknya ya. Pendidikan kami mengawal. Siap, siap. Terima kasih Pak Agus Dan Mulyadi terima kasih nih Pak selaku Presiden sebagai sudah memberikan atensi kepada warga kami, Manit. baik, menjadi koreksi bersama. Terima kasih Pak Agus Siap, siap. Mulyadi, Terima Penjabat kasih. Wali Kota Apa? Cirebon, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak.